Welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya berada di samping makam atau krematorium Desa Pojok Kediri ya, Desa Pojok Kediri, Mojokerto Kediri. Nah, ini saya mau mengikuti jalan ke atas ke arah Desa Sero 08 ke Wedak Tumpang, nanti bisa tembus ke Gua Sewa Mangkring. Oke, kita ikuti ke sana. Di pinggir jalan arah Wedak Tumpang ke Gua Selo Mangkleng atau Museum Selo Mangkleng, bisa tembus ke Brigif 16. Ternyata di sana ada bangunan bagus, itu kafe atau rumah tangga atau villa, saya kurang tahu. Nah, itu yang kelihatannya bangunan di sebelah sana bagus, di atas bukit berbunga itu ya. Nah, ini lurus bisa tembus ke Gua Selo Mangkleng. Nah, seperti ini view-nya. Bagus, cakep, gunungnya tampak jelas walaupun sedikit mendung ya. Oke, kita coba lurus ke sana. Nah, depan ini gak ada gapura, masuk dusun Ngeblak Tumpang, Kelurahan Pojok Kediri. Itu perempatan ya. Kalau ke kiri ke kafe yang tadi. Saya coba ke sana ya, seperti apa sekitarnya, lingkungannya. Oke, lanjut ke sana aja. Seperti ini jalan masuknya. Untuk sekitar atau kiri kanan jalan masuknya persawahan. Pemandangannya bagus untuk persawahan. Banyak suara kodok atau apa itu. Kalau ini sisi kiri jalan kalau kita masuk ya. Jalannya. Nah, itu jalan raya yang saya lewati tadi. Oke, kita balik ke arah sana. Setelah saya naik, lihat bawah itu perumahan atau kampung desa. Gunung Klotok, jadi ini di lereng Gunung Klotok ya. Bagus banget ini. Nah, itu bangunan yang kelihatan kecil kalau kita lihat dari jalan raya tadi. Masih banyak persawahan, itu kayak perumnas, rumah kecil-kecil ya. Nah, seperti itu. Depan itu ada pertigaan, kalau ke kiri ke perumahan tadi, kalau lurus ke kafe, coba kita lurus ke sana. Seperti apa sekarang itu kafe dulu. Ternyata ada gapura pintu masuk itu ya, masuk ke sana kalau nggak salah dulu itu kafe. Coba saya ke sana, barangkali ada pemandangan yang bagus. Masih kelihatan ini rumah kampung, bangun belum jadi. Oke, kita lanjut ke sana. Setelah naik ternyata lokasinya seperti ini. Wah, banyak ini ditebang untuk peremajaan atau apa. Di depan sana ada musola. Nah, kalau sisi sini bawah ada persawahan ya. Nah, depan itu gunung ya, ini Gunung Klotok. Jadi kita posisi ada di selatan Gunung Klotok ini. Seperti itu. Nah, ternyata benar. Setelah saya masuk, ini dulu tempatnya tempat kafe. Sebelum masa pandemi dulu ramai, setelah pandemi selama 2 tahun ya mungkin ya. Sekarang mau dialih fungsikan sepertinya. Seperti itu. Oke, kita balik lagi turun ke sana. Depan itu jalan masuk ke perumahan yang kecil-kecil tadi. Seperti apa di dalam situasi dan pemandangan. Kita coba ke sana. Oke, mari kita masuk. Jalan masuk ke perumahannya, terus sekitar perumahan itu masih persawahan ya.
Nah, seperti ini pesawatnya. Bagus. Jadi ada turun, naik, terus di tengah-tengah persawahan sana kayak hutan lindung, terus di balik sana ada kecil-kecil itu kota, yaitu Kota Kediri. Oke, lanjut ke perumahan sana. Jadi seperti ini perumahannya, sana buntu, ada cuma segitu. Ini pertigaan kalau ke kiri keluar, oke kita keluar aja. Setelah kita keluar dari perumahan seperti ini, jalan dan kiri kanan jalan banyak persawahan di lereng ini ya. Udaranya segar, sejuk, dingin. Ya, lumayan dingin, kanannya juga sawah. Tuh. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini saya mau naik, ke jalan lurus ke sana. Itu nanti tembus ke tempat wisata Gua Selongan Kleng. Jadi ini masih di desa Dusun Lebak Kumpang, di Desa Pojok, Kecamatan Mojorobo. Ini lereng gunung seperti ini. Kita terus coba. Nah, depan itu pertigaan ya. Lah ke sana nanti. Cuman ini mau udah gerimis, sudah mau hujan. Jadi saya hentikan dulu videonya, kita lanjut episode berikutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.